أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Ayat 72 Allah Ta'ala berfirman, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Sesungguhnya kami telah pernah mengemukakan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-ganang. Fa'abaina, tetapi enggalah semuanya memikulnya, ay yahmilnaha. Tetapi bumi, langit dan gunung-ganang enggan memikul amanah itu. Wa ashfaqna minha, disebabkan mereka merasa berat daripada menanggung amanah tersebut. Wa hamalahal insan, dan dia dipikul oleh insan, yakni manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya mereka amat zalim dan amat bodoh. Liyu'adziballahu almunafiqina walmunafiqat, sehinggalah akan diazab Allah orang-orang yang munafik, baik laki-laki dan perempuan. Wal musyrikina wal musyrikat, dan laki-laki yang musyrik dan perempuan yang musyrik. Wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat, dan akan diberi taubat oleh Allah kepada orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insya-Allah tajuk kuliah kita pada malam ini akan membicarakan berkenaan dengan amanah, dengan tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Inna aradnal amanata 'alas samawat, sesungguhnya kami telah pernah mengemukakan amanah kepada langit. Allah dengan menggunakan perkataan tahqiq, inna. Inna ni maknanya sesungguhnya. Bukan main-main, bukan saja-saja, bukan saja-saja kata, bukan saja nak bagi sedap mulut. Inna ni nak sebut bahawa pernah berlaku, sesungguhnya dah berlaku. Inna sesungguhnya. Allah cakap dengan satu perkataan yang sangat jelas, Allah pernah buat. Apa bendanya? Inna aradnal amanah, sesungguhnya telah pernah dibawa, kami ini pernah bawa amanah, mengadap kepada langit, tanya pada langit, mengadap kepada bumi, tanya pada bumi dan di gunung-gunung, sanggup tak sanggup kamu memegang amanah. Allah pernah offer kepada langit-langit. Di sini digunakan perkataan as-samawat, langit-langit. Kalau kita nak gunakan perkataan langit-langit ni tak sesuai lah, sebab kita ni faham langit-langit ni bahagian langit kita. Sebab tu orang Arab dia tak gunakan perkataan yang sama berulang kali. Dia tak guna perkataan as-sama, as-sama, dia tak guna sebut macam tu. Macam kita ni langit-langit. Sebab itu ulama tafsir bila sebut saja perkataan as-samawat, dia akan menggunakan perkataan semua langit. Maksudnya diberikan maksud semua langit. Berapa semua langit tu? Hanya Allah yang mengetahui. Walaupun ada yang menyebutkan 7, ada ayat yang menyebutkan 7, tapi Allah Maha mengetahui jumlahnya berapa. Maka lebih selamat ulama-ulama tafsir menggunakan perkataan as-samawat. Apa makna as-samawat? Semua langit. Diberikan maksud begitu. Dia tidak memberikan perkataan langit-langit. Sebab orang kita ni Melayu faham langit-langit ni langit di mulut kita. Jadi digunakan perkataan jamak, plural, as-samawat. Kenapa digunakan perkataan langit-langit? Sebab langit-langit itu banyak. Semua langit itu banyak.
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Dibinakan kepada kamu tujuh yang kuat-kuat, tujuh yang gagah-gagah. Langit dilambangkan sebagai kekuatan yang kuat. Sebab itu langit diletakkan awal sebelum bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard. Jarang Allah Ta'ala sebut perkataan bumi dulu baru langit. Mesti Allah sebut langit dulu baru bumi. Yang pertama sebab langit besar, lebih daripada bumi. Yang kedua, kenapa langit diletakkan awal daripada bumi? Sebab langit banyak, bumi itu satu. Setiap benda yang banyak kebiasaannya letak di hadapan dalam Quran. Setiap benda yang besar letak di awal daripada yang kecil dalam Quran. Wa ma khalaqtul jin wa ma khalaqtul jinna wal ins minal jinnati wan nas. Mana ada ayat dalam Quran sebut nas dulu baru jin? Dia jin dulu baru nas. Jin dulu baru manusia. Sebab manusia tu pendek umurnya, jin panjang umurnya. Sebab apa? Jin itu banyak bilangannya, manusia sikit bilangannya. Jin itu besar, manusia itu kecil, kecil orang dia. Maka diletakkan perkataan jin lebih awal daripada perkataan manusia. Dia tidak diletakkan jin, dia tidak diletakkan manusia dulu, dia letak jin dulu baru letak manusia. Serupalah dengan as-samawat, diletakkan langit dulu barulah disebut bumi. Sebab langit tu besar, langit tu banyak, langit tu besar. Yang kita dah baca dalam Isra Mikraj pun tujuh lapisan langit yang Nabi duduk naik. Baru ni ada orang jumpa, angkasawan jumpa tentang planet Zuhal. Di sekeliling planet Zuhal itu ada lingkaran, ada gelung. Baru jumpa, baru nampak. Sebelum ni tak apa nak nampak, baru nampak. Gelung planet Zuhal itu, kalau diletakkan susun bumi pada gelung itu saja, 1 bilion bumi baru cukup gelung itu. Bayangkan besar mana planet Zuhal, besar mana gelung bulan yang melingkari planet Zuhal. Gelung itu saja kalau disusun bumi, 1 bilion bumi baru cukup. Besarnya langit tuan-tuan. Langit yang begitu hebat, berapa juta bilion bintang kita tak tahu. Tetapi langit sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah bersumpah demi langit, was-sama'i wat-tariq. Allah sumpah dengan langit menunjukkan bahawa langit itu hebat. Hebat sungguh dia. Sejak berjuta-juta tahun yang dulu, langit walaupun sekeping tak pernah jatuh atas bumbung rumah kita. Tuan-tuan jangan takutlah langit nak runtuh. Ni buat siapa hang duduk dalam gunung ni takut langit jatuh. Tak jatuh lah tuan-tuan. Sampai kiamat baru dia runtuh. Yang takut runtuh, stadium. Yang tu baru kita takut runtuh. Tak tentu halal punya. Tengok sukan runtuh. Yang tu insya-Allah boleh runtuh. Langit tak ada. Langit manusia tidak pernah pergi ke langit melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa boleh terbang ke langit? Tak ada siapa boleh terbang ke langit. Langit tidak ada penghujung. Mana ada kaki langit, mana ada tempat langit, hujung langit yang kita sampai, tak sampai langit. Besarnya langit tuan-tuan, taat pada Allah. Tidak ada rekod yang kata langit sampai, manusia sampai. Jadi bila kita faham langit yang begitu hebat pun taat kepada Allah, kenapa kita yang tinggi 5 kaki 4 inci ni bantah Allah? Langit yang begini hebat, di dalamnya ada apa? Dalamnya ada matahari, dalamnya ada bulan, di bawahnya ada apa? Segala bintang, sampai Allah sumpah dengan bintang-bintang ni. Cuba tengok pada matahari, Allah sumpah. Wasyamsi wa duhaha. Allah sumpah dengan matahari. Matahari tidak pernah lawan Tuhan. Besok dia bangun dan pukul 12 tengah hari dia akan tegak di kepala kita. Nanti pukul 7:01 petang dia akan tenggelam. Pukul 8:15 langsung tak nampak dah cahaya matahari. Besok pukul 5:45 dia terbit balik. Pukul 7:04 dia naik balik. Dan begitulah perjalanan matahari, dia akan taat sampailah dia merajuk selama 3 hari 3 malam. Bila matahari merajuk selama 3 hari 3 malam, malam akan jadi panjang semalam-malaman 3 malam. Matahari minta izin pada Allah, dia tak nak bangun.
Sebab apa tak nak bangun macam biasa? Sebab manusia banyak bantah Allah. Kecewa tengok manusia ni banyak lawan Tuhan. Dia bangkit bagi cahaya, dia bangun bagikan cahaya, bagikan zat, bagi makanan, menerangi sekalian alam, tiba-tiba manusia bantah Allah. Matahari minta izin pada Allah, aku takkan bangun ya Allah. Maka matahari pun tenggelam selama 3 hari 3 malam. Manusia yang ingkar kepada Allah, enjoylah dia sebebas-bebasnya, seronoklah dia sebebas-bebasnya. Tapi manusia yang beriman kepada Allah, dia perasan, kenapa malam panjang sangat? Kenapa matahari tak naik-naik? Masuk hari ketiga, barulah matahari naik. Dan naiknya daripada arah maghrib, naiknya daripada arah barat. Dan itulah petanda-petanda kiamat yang besar. Sebelum tahap macam itu, tuan-tuan, matahari adalah sentiasa taat pada Allah. Begitulah dengan bulan. Bulan juga sentiasa taat kepada Allah. Sampai 15 hari bulan, dia mengambang. Turun 17-18, dia mula mengecil. Sampailah sekarang 1-2 hari bulan, dia masih mengecil. Tunggulah dia. Tetap 15, tetap dia mengambang. Tetap dia membesar. Sebab benda ini taat kepada Allah. Inilah yang pernah di-offer dengan satu tawaran oleh Allah Ta'ala. Maukah kamu memikul amanah? Langit ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala offer pada dia. Maukah kamu memikul amanah? Langit ni, tuan-tuan, dengan hormat menolak tawaran itu kerana sangat berat. Beratnya offer Tuhan. Tak mau dia. Bukan kerana engkar pada Allah, kerana tak layak. Kenapa Allah offer pada langit? Sebab langit tu hebat. Sebab tu Allah bagi. Langit yang hebat tu pun tak mau. Maka bila tidak mau, turun kepada bumi. Wal ardi. Bila turun kepada bumi, langit yang besar daripada bumi pun tolak, takkan bumi nak terima. Maka bumi juga menolaknya. Subhanallah, tuan-tuan. Bila turun kepada bumi, Allah memanggil gunung ganang. Menawarkan amanah pula. Gunung ganang yang menjadi wal jibala autada, yang menjadi pasak bumi. Kalau langit tolak, bumi tolak, takkan gunung ganang nak sanggup. Lebih baik terang-terang gunung ganang menolak. Kerana apa? Kerana tak terpikul rasanya. Daripada 3 benda yang hebat, langit, bumi dan gunung ganang, tiba-tiba dipikul dan disanggup memegang amanah ini oleh satu bangsa, satu makhluk Allah yang sangat kerdil. Namanya ialah insan. Apa tu? So berhenti kan? Bukan ya. Rupa-rupanya dipikul oleh manusia. Wa hamalahal insan. Dipegang oleh insan. Oleh manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Inilah dia kelebihan manusia ni. Malam ni kita nak bincang tentang amanah. Amanah pada langit. Langit kata pada Allah, biarlah aku macam ni je ya Allah. Aku jadi payung pada orang, aku duduk atas kepala manusia. Biarlah di bawahnya ada bintang-bintang, biarlah di bawahnya ada bulan matahari. Aku kerja macam ini sudahlah Tuhan. Aku tak sanggup nak buat kerja yang lain. Kata pada bumi, cukuplah macam ni ya Tuhan. Saya duduk keliling matahari, saya duduk berjalan 24 jam sehari, 354 hari. Dalam setahun ni cukuplah Tuhan. Tak mau lah. Saya tak berani ya Allah. Gunung ganang kata, biarlah aku ni jadi macam ni sudahlah Tuhan. Dalam gunung ada api, dalam gunung tak ada api pun, kata gunung, saya tak berani nak ambil yang besar-besar ni ya Allah. Saya takut padamu ya Allah. Masa bila Allah bagi perintah ni pada gunung? Masa bila Allah offerkan benda ni pada pada langit dan bumi? Maka ulama-ulama mengatakan, tawaran ini berupa dalam bentuk majaz. Majaz itu apa? Majaz maknanya ialah perumpamaan. Perumpamaan yang Allah Ta'ala bagi. Siapa yang kata perumpamaan? Seluruh ahli-ahli tafsir. Tak kira lah Abdullah bin Abbas kah, Al-Kuffal kah, yang kata satu saja, yang kata Allah offer betul dengan bumi, langit dan gunung ni, ialah seorang ulama yang bernama apa nama, Abu Ibnu Hazmin. Dia saja yang kata bahawa Allah Ta'ala offer secara direct.
Tetapi ulama-ulama tafsir bersandarkan kepada ayat-ayat yang lain, mengatakan bahawa tawaran ini diberikan kepada gunung ganang, kepada bumi dan langit sebagai perumpamaan kepada manusia. Amanah yang kita dapat sekarang ini terlalu besar. Kalau bagi pada langit, langit pun tolak. Bagi pada bumi, bumi pun tolak. Bagi pada gunung, gunung pun tolak. Tiba-tiba kamu yang kecil, kamu ambil. Amanah ini terlalu besar pada kamu. Allah nak gambarkan bahawa manusia ni hebat. Langit pun tak sanggup, kita sanggup. Bumi pun tak sanggup, kita sanggup. Gunung ganang yang besar pun tak sanggup, kita sanggup. Allah nak khabarkan kepada kita bahawa manusia ni hebat. Ada benda lain lagi hebat lagi. Langit lagi hebat. Malaikat lagi hebat. Bintang bulan lagi hebat. Kenapa Allah Ta'ala bagi kepada manusia amanah? Sebab manusia ni adalah tinggi darjatnya. Allah Ta'ala sebut, فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا. Segala benda tadi menolak untuk menanggung amanah. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا. Disebabkan rasa beratnya amanah-amanah tersebut. وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ. Dan dia dipegang oleh insan, oleh manusia. Saya katakan tadi, nak tunjukkan kepada kita bahawa manusia ni hebat, manusia ni cukup hebat, sampai benda yang besar pun tolak, Allah beri kepada kita. Tetapi kata Allah, sayang, manusia ni ada dua sifat. Allah kata, innahu kana zaluman jahula. Sayang, sesungguhnya manusia ni ada dua sifat. Satu, zalim, dan satu lagi, jahula, bodoh, jahil. Dua benda ni ada pada kita. Apa maksud ya Allah Ta'ala manusia ni bodoh dan zalim? Apa maksud? Bukan maksud bila terima jawatan ni manusia bodoh. Bukan. Langit tolak, bumi tolak, hang ambil, bodoh. Hei, bukan-bukan macam tu. Bukan bumi kata, aku pun tak mau, hang pi ambil, pi kutip pula. Bodoh. Dah. Jangan salah faham macam itu. Ayat ini memberi maksud manusia ni lupa diri, tak reti terima nikmat, tak reti nak menilai perintah Allah, tak reti nak menilai kasih sayang Allah, tidak pandai nak ambil pilihan Allah, tidak pandai nak memuliakan perintah Allah. Itulah maksud zaluman jahula. Orang dah bagi, sia-sia pula. Ha, jenis itu. Ha, itu maksud dia. Keistimewaan ada akal ini tuan-tuan, tak ada pada burung. Tak ada pada burung. Keistimewaan ada akal, tidak ada pada binatang. Keistimewaan ada akal, hanya Allah bagi kepada manusia. Tapi sayang, manusia bila ada akal, dia buat zalim. Dia sia-siakan akal dia. Manusia ni tuan-tuan, dia tengok burung di langit. Duk terbang sana, terbang sini. Sampai boleh buat lagu. Syarifah Aini buat lagu burung lang. Terbanglah. Helang bebas mengibarkan sayapnya. Tu Syarifah Aini. Mari cenderawasih pula Ahmad Jais. Cenderawasih burung di awan. Duk seronok dengan cenderawasih. Saya nak tengok pada tuan-tuan, nak sebut kita duk bangga dengan burung. Kalau manusia dia guna akal, dia boleh terbang lebih hebat daripada burung. Ni orang nak pergi haji, terbang dengan kapal terbang lagi hebat daripada burung. Pasal dia guna akal. Ini ya Allah Ta'ala bagi kepada kita akal. Bila akal itu manusia guna, dia terbang lebih hebat daripada burung. 8 jam boleh pergi dah Mekah. Sampai Jeddah naik KT 24. Saya dalam bulan ni sibuk ceramah meraihkan bakal haji. KT 1, KT 2 habis ceramah, orang tanya, ustaz, KT itu menatang apa? KT lah ya Allah, nama penerbangan KT, kapal terbang. Dia ingat KT itu apa? K, kapal, T terbang, kapal terbang satu, yang nombor satu. Ingatkah KT Ibrahim? KT Ibrahim yang menyanyi. Bila kita naik kapal terbang pergi Mekah, tuan-tuan buat apa? Rehat, rehat. Burung kalau terbang mana boleh rehat? Tuan-tuan kalau dah terbang, duduk atas kapal terbang, rehat, subhanallah. Agak-agak boring, pergi ambil, pukuk telinga. Dengar baca Quran, dengar lagu Hindustan pun boleh atas terbang. Tengah duduk dengar, pramugari main hantar makan. Ayam, ikan, baiknya pramugari tuan-tuan. Tak minta pemain bagi.
Boleh burung duduk terbang minta ayam, minta ikan. Rentilah tuan-tuan. Tak dapatnya. Sebab itu manusia kalau dia guna akal dia boleh hebat. Tetapi sayang kata Allah, manusia ni zalim. Dia gunakan akal buat benda-benda jahat. Manusia kalau dia guna akal hebat tuan-tuan. Allah Ta'ala berikan kepada kita akal untuk menjadi khalifah. Allah Ta'ala bukan bekalkan di dunia untuk jadi khalifah ni tak ada bekalan. Bukan Allah Ta'ala jadikan kita di dunia ni buta. Allah Ta'ala jadikan kita khalifah. Allah lantik sebagai khalifah. Allah berikan kepada kita Quran untuk bimbing kita. Quran ni nama dia buku manual. Tuan-tuan kalau sebut tentang mukjizat, kita ni selalu duk bangga dengan mukjizat yang dah tak ada. Duk bangga dengan mukjizat tongkat Nabi Allah Musa. Aku kalau dapat tongkat tu ke rono. Pi Langkawi katok kat Kuala Kedah. Tebelah laut jalan naik kereta api. Kalau dapat tang mana tongkat tu tak tahu. Usaha duk cari tongkat Musa tu. Orang-orang Perak kata renti kala tuan-tuan. Orang tuan-tuan belah Kedah ni tak tahu kata apa, saya belah Perak kata renti kala yum, tak ada maknanya. Tongkat tu dah tak ada. Duk bangga dengan tongkat Nabi Musa. Ada yang bangga dengan mukjizat Nabi Ibrahim. Kalaulah aku jadi macam Nabi Ibrahim boleh masuk api tak terbakar senang. No. Jadi bomba senang, relax je. Tongkat Nabi Musa tak ada, kisah Nabi Ibrahim dah tak ada, kisah Nabi Isa hidupkan orang mati dah tak boleh. Benda tu dah tak ada dah mukjizat-mukjizat itu. Tetapi kita masih lagi ada mukjizat yang masih hidup. Nama dia Al-Quranul Karim. Kenapa tak bangga dengan Quran ini? Kenapa tak pakai Quran ini? Quran inilah sebagai satu tanda bahawa Allah lantik kita sebagai khalifah. Nak jadi khalifah atas muka bumi, dia tak boleh perintah ikut suka hati. Dia mesti perintah mengikut buku aturan yang telah ditetapkan. Namanya ialah Al-Quran. Tapi orang tak pernah bangga dengan Quran. Orang kata Quran tak sesuai. Orang kata Quran tak boleh hidup dalam masyarakat majmuk. Quran ni hanya sesuai zaman Nabi. Quran ni tak boleh pakai dah zaman moden sekarang. Allah kata itulah zalim. Orang dah bagi tolak pula. Zalim tu. Itu maksudnya. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi apa? Rasul pada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek. Siapa cakap? Oh, sudah. Ya. Di atas kot. Mic di atas tak tutup. Ya. Oh iya ke? Subhanallah. Saya tak tahu. Baik, kita sambung balik. Allah Ta'ala berikan kita yang pertama kitab. Yang keduanya Allah Ta'ala berikan kepada kita Rasul. Nabi Muhammad. Apa benda yang Nabi Muhammad tak ajar? Apa benda yang Nabi Muhammad tak cerita? Semua benda Nabi Muhammad cerita. Semua benda dalam Quran dia sebut. Tapi manusia menolak Nabi dan menolak Quran. Dan mengaku pula jadi Nabi pula. Lah, bengong betul. Yang bengong yang ikut tu pun. Subhanallah. Tuan-tuan kalau jumpa Nabi palsu tanya dekat dia, mukjizat hang apa? Nabi Muhammad dia letak tangan macam ni, keluar air ni, ni keluar air ni. Boleh orang pakai ambil wuduk, boleh minum daripada celah jari dia. Tanya pada orang yang mengaku Nabi palsu, air apa yang awak keluar? Tak boleh buat apa? Tu pun ada orang ikut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, zalim di sini maksudnya ialah apa? Manusia tidak pernah bersyukur yang dia menjadi khalifah. Kedudukan manusia lebih hebat daripada malaikat. Nabi Muhammad kedudukan dia malaikat tak boleh lawan. Jibril pun tak boleh lawan. Sebab itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Jibril hantar Nabi Muhammad sampai satu peringkat. Lepas tu Nabi Muhammad naik atas seorang-seorang. Jibril kata, ya Rasulullah, aku tak layak naik di atas. Hanya manusia kamu saja yang boleh layak. Jibril pun tak boleh lawan manusia, tuan-tuan. Tetapi kata Allah, manusia ni zalim. Dia hidup di atas dunia, Quran dia tak mau ikut. Nabi dia tak mau ikut. Dia nak ikut apa benda? Dua benda yang dia nak ikut. Wa yatamatta'un
wa ya'kuluna kama ya'kulul an'am. Dua benda aja yang manusia ikut, wa yatamatta'un. Apa maksud? Berseronok-seronok atas muka bumi. Itulah kerja dia. Quran tak mau ikut, Islam tak nak ikut, kerjanya yatamatta', kerjanya ialah seronok-seronok. Orang kita sebut haji tamattu'. Haji tamattu' tu ialah haji seronok, senang-senang. Orang duk tanya saya, ustaz, haji tiga haji, qiran, mabrur, ifrad, yang mana bagus ustaz? Kira-kira yang mana bagus ustaz? Tiga-tiga bagus. Tiga-tiga bagus. Jangan duk buat ifrad duk rasa megah pula. Duk tengok orang buat tamattu', malas punya orang, apa menyegan. Aku bagus. Hang tak bagus ya, hang riak. Tamattu' kata tengok, apa duk ihram tak berhenti-henti. Tengok aku selama roh ya kan senang. Ha, mu tak bagus. Hang pasal riak. Yang bagus dalam tiga-tiga ni ialah haji mabrur. Tu, selesai masalah. Ada orang pergi tanya kat saya, saya pergi tanya kat orang. Ni, Kak Timah nak pergi Mekah ni, nak buat haji apa ni? Tak tahu Ustaz, saya rasa nak buat haji mabrur. Ha, iyalah, betul tu. Menung saya tuan-tuan. Kita tanya dekat dia, Kak Timah nak buat haji apa? Tamatok ke, ifrat ke? Tak tahu lagi, no. Rasa nak ambil haji mabrur Ustaz, ha, betul lah. Kak Timah pergi mengaji di sana lagi nak. Hak benda ni saya pergi ziarah dia, dia nak pergi Mekah. Buat kenuri petang tu, kita pergi suruh tangan lah, nak pergi sedekah duit. Nah, Kak Timah, minta maaf banyak-banyak lah. Ya, minta maaf aku salah kasar bahasa kah. Jadi Kak Timah dah buat lah, putih lah, nak buat haji apa. Tak tahu, tak eh, rasa haji mabrur aku, iyalah. Saya tak kata apa, saya kata Kak Timah, nanti sampai sana tabung haji buat ceramah lagi tau. Tabung haji buat kuliah lagi tau, di hotel. Kak Timah, pergi tiap-tiap hari lah, jangan duduk tidur. Ngaji lagi. Saya tak mau nak bagi kat dia. Apa Kak Timah tak faham-faham lagi kan? Mabrur apa, ifrat apa. Saya naik KT-87. Penerbangan akhir dah lah. Pakai ihram di Kelana Jaya. Tukar semua dah. Naik dah berterbang tak apa dah. Sampai dekat Miqat. Dekat-dekat Miqat saya tengok Pak G depan saya ni. Sampailah ni tak tukar lagi baju kemeja ni. Saya minta sahabat saya pergi tanya orang sebelah. Bila dia nak buka ihram, Miqat dah dekat nak sampai. Kita bukan nak pergi Madinah dah, kita terus pergi Mekah. Kena niat siap-siap atas berterbang. Pi, pakcik, tukanglah ihram dah dekat ni. Nak kena niat dah ni. Dia pun pi bawa kain ihram pi. Duduk depan saya tuan-tuan, kain ihram dia pakai, baju pagoda pun dia pakai. Allahu Akbar, ni macam mana ni, lagi sejam dua nak sampai ni. Hampir bagi tahu balik, mana boleh pakai baju pagoda. Pergi pakcik, kena buka pakcik, tak boleh pakai baju berjahit. Awak tak boleh pula. Malu ke orang nampak badan? Tak. Kena. Orang makan duduk tengok langut. Pergi, tak boleh. Saya kata pakcik, tak berdosa pakcik, pergi. Tak sah, pergi. Dia buka. Relax lah, muka menyebai. Duduk balik depan saya. Saya kata, Mat, kalau tadi dia pakai baju pagoda, kompom dia pakai spender. Hampir tanya balik. Lagi sekali tuan-tuan, tanya, betul tak ni Pak Cik pakai spender? Pasal apa tak pakai? Oh, sudah. Ya Allah tuan-tuan, macam mana ni nak pergi haji ni, haru biru ni. Kita bawa dia pelan-pelan, kawan saya bawa pergi belakang nak buang spender. Isteri dia kata, terima kasihlah ustaz, tegur orang tua tu degil ustaz. Bila kurusu bukan dia nak main. Kalau main pun duduk tidur. Si ustaz tegur tu elok, saya tegur dia marah saya. Bagus, terima kasih ustaz. Ini pun masalah tuan-tuan, penyakit kita ni. Penyakit kita main kerusu haji tidur. Asyik tidur tu kerusu lah. Tapi kadang-kadang tak tidur macam mana. Hak tukang bagi kerusu tu pun. Oh, tu banyak sangat. Ya, hari ni kita akan belajar haji tamattu'. Ya, haa. Jadi mula-mula kita tengok makna tamattu' ya. Kira-kira tu saja setengah jam. Daripada dua jam dia bagi kursus tu saja, setengah jam saja. Tu tak tidur macam mana kita ni. Dia minta lah tuan-tuan. Satu ustaz dia merajuk, dia jumpa saya, dia merajuk. Dia kata ustaz dia pun tak panggil anak.
Depa tak panggil anak dah buat kursus haji, anak pun tak tahu, anak sedar lah anak orang tua. Macam mana orang tak panggil, orang komplain. Ha, ya? Ha. Orang komplain. Dialah depa dah. Depa ada orang lain muda-muda, tak kita tua-tua depa tolak tepi, tak apalah. Ha? Ha. Dia dengan saya pun dia macam tu. Saya kata tak apalah ustaz lah, macam nilah depa tak panggil ustaz mengajar, tak apalah ustaz lah, pi right. Right hak kertas soalan depa anu hak 2 hari lagi 2-3 minggu nak pi haji tu, depa buat periksa ustaz right tu jadi ustaz eh. Yang tu pun kira kemah tu. Bukan senang ustaz, kertas soalan timbung ustaz tengah right pula, buh markah pula, eh kemah tu. Ha betul juga ustaz tu. Ha, yang tu pun jadilah ustaz. Ha right lah. Ha ya. Tok dia. Ni minta maaf lah kalau ada jenis tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena faham bahawa Islam ni, dia bukan jadikan kita ni saja-saja di atas muka bumi ni. Semuanya dia jadikan sesuatu ada sebab. Tapi manusia, dia jadi zalim, dia tak tahu sebab apa dia dijadikan oleh Allah atas muka bumi. Sebab tu kerjanya ialah wayatamatta'un. Kerjanya seronok-seronok. Semua benda yang dia nak buat seronok-seronok. Seronok-seronok ni kata Allah, perangai orang kafir. Rujuk balik nanti surah Muhammad. Orang kafir ni dua benda kegemaran dia. Seronok-seronok dan mentega darah. Kerja dia seronok saja. Cuba kita tengok hari ni, hari raya kita pun penuh dengan seronok. Macam raya Hindu. Tuan-tuan, kita ni belah-belah kampung ni kalau seronok lah. Orang kampung dulu-dulu panggil apa? Raya Hindu. Oi, hang kena nombor ekor. Aku pun tak sangka lah kena pula. Oi, raya Hindu lah hang. Nampak tu. Raya Hindu ni nak gambaran seronok melampau. Tapi hari ni raya haji, raya puasa kita, raya puasa ni dah jadi gambaran seronok melampau dah. Sedangkan kita hidup bukan nak seronok-seronok. Hari ni musabaqah pun kena buh penyanyi lah. Nak buat apa pun kena buh penyanyi lah. Kalau tidak, orang tak ramai. Ini nama dia waya tamat ta'un. Berseronok banyak. Hiburan banyak. Berzina banyak. Kita tengok di Aceh. Bila berlaku tsunami 2004 di Aceh, masjid tak rosak, masjid tak runtuh. Sahabat saya mengaji di Aceh. Dia kata bila berlaku tsunami, mereka masuk dalam masjid masjid Baitul Rahman. Ramai orang duduk dalam masjid Baitul Rahman. Air tsunami tak masuk dalam masjid. Mereka boleh duduk atas beranda masjid, duduk tengok kayu balak, duduk tengok rumah, duduk tengok orang, duduk hanyut. Tapi air tak singgah dalam masjid Baitul Rahman. Masya Allah. Tuan-tuan tengok dalam gambar. Masjid tegak, ranap segala rumah kampung ranap. Masjid tegak. Itu di tsunami di Aceh. Tetapi bila berlaku gempa bumi di Padang, dia lain. 194 buah masjid di Padang, ranap sekali. Ranap tuan-tuan. Bila ditanya kepada Tok Imam, kenapa ranap? Tak ranap macam mana? Yang muda tidak mau ke masjid, yang tua pula bersabung ayam, bersabung judi. Tuan-tuan baca dalam utusan Malaysia hari Isnin yang lepas. Depa ambil tajuk dia, gempa di Padang, adakah bala Allah? Buat kajian. Ditanya, dia macam mana tak jadi bala Tuhan? Dipanggil sebagai kedai kelambu. Warung kelambu. Apa maksud warung kelambu? Warung kedai kopi, di sebalik kedai kopi itu ada kelambu. Di situlah pelacur-pelacur berlambak-lambak. Begitu mudahnya manusia berzina, tuan-tuan. Yang ini yang dikatakan zalim. Dia bukannya, bukan Allah yang menzalimi. Kita yang menzalimi diri kita sendiri. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah tak pernah zalim pada kita, tapi kita yang zalim pada diri kita. Jangan kata Allah zalim. Allah maha pengasih. Tetapi kita yang zalim. Tuan-tuan tak terasa apa ke bila tengok budak-budak 3 tahun, kanak-kanak 3 tahun yang dibunuh, yang diliwat, yang dirogol. 3 tahun yang rogolnya budak laki-laki Sudan. 3 tahun. Mereka di bawah ni baru 5 tahun ni. 2 orang. Baru 6 tahun. 3 tahun besar mana? Tak tahu, cakap pun telor lagi. Tapi sanggup mereka pukul dia. Lebam kepala dia. Telinga ni lebam. Badan ni seluruh badan lebam. Mati dirogol, mati diliwat oleh boyfriend mak dia.
Mak dia janda. Umur 24. Duk couple dengan laki-laki Afrika Sudan. Tinggal serumah, tidur serumah di kondominium. Bila janda ni pergi kerja, dia suruh Sudan tu jaga anak dia. Akhirnya Sudan tu rogol dia. Budak 3 tahun. Tuan-tuan boleh bayang tak tangan Sudan tu besar mana? Dia pergi cekak muka budak tu je mana? Eh, kalau Sudan cekak tuan-tuan pun tuan-tuan tak boleh bangun. Sudan tuan-tuan. Dia rogol budak tu. Saya kalau jumpa Sudan tu, saya buh pernah kajang tuan-tuan. Geram. Dengan perempuan tu pun saya buh pernah kajang juga. Gatal meriam. Punya ramainya laki-laki kita di Malaysia ni yang gatal pemik Sudan tu pasal apa? Kalau nak lawan dengan tuan-tuan, menang banyak lah tuan-tuan ni dengan Sudan tu. Cuma tak besar je lah. Itu je lah. Besar apa Ustaz? Wallahualam. Saya tu saya tak mau komen. Saya kata besar mungkin tinggi ragam. Tuan-tuan jangan faham kot lain pula. Kalau nak lawan dengan saya, rasa segak saya lagi tuan-tuan. Ni bagi pasal serban nampak tua ni. Kalau buka serban belah tepi pula. Ay. Hang gatai nak pergi ambil tu pasal apa? Itu satu kes yang berlaku. Saya ni setiap bulan turun Kuala Lumpur, duduk di hotel-hotel. Mereka kadang-kadang saya duduk hotel 5 bintang. Yang jemput tu kadang-kadang datuk. Tan Sri. Jadi hotelnya pun kemah lah. Orang bagi ambil lah. Saya tidur di masjid, tak apa. Saya biasa tidur lah kereta. Tapi dah orang bagi hotel, balon tuan-tuan. Kan senang tuan-tuan nak naik lift ni. Bangga, kan senang ni tuan-tuan. Tapi sedih bila tengok budak-budak Melayu kita perempuan diheret, dibawa oleh negro-negro. Sesedih lah tuan-tuan. Bangga pula tu negro duduk kabar punggung. Sambil duduk berjalan depan kita, nak tumbuk tak sampai. Saya tengok negro tu pun takut. Dengan bibir tu, dengan besar. Yang budak Melayu perempuan tak takut. Ya Allah, pelik tuan-tuan. Bila jadi anak kena rogol, ha sudah. Dia sanggup pula katuk kes, dia kata dekat polis, ni pembantu rumah yang dera anak saya. Bila polis buat siasatan ni bukan dera, ni rogol dan liwat. Inilah dia tuan-tuan yang kata zalim. Allah bagi anak, tapi kamu ambil satu ketetapan buat zalim pada anak. Tak ada anak, minta anak. Bila dapat anak, kamu sia-siakan macam itu. Itulah nama dia zalim. Amanah tu. Yang kedua kata Allah, orang ni buat apa? Ya'kulun wa ya'kulun. Kerja dia ialah makan. Kama ya'kulul an'am. Macam mana makannya binatang ternakan. Tidak lagi beribadah kepada Allah. Yang dia fikir makan, 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 makan. Cuba tengok orang kafir. Apa yang dia makan? Macam binatang dia makan. Jumpa ulang, dia makan ulang. Hambat ulang. Bukan ulang hambat dia. Dia hambat ulang. Lari ulang. Ulang kenyang dah telan nak kambing tadi ni. Tak boleh pergi mana lah. Dapat-dapat kacang potong jual kat Cina. Si belah ular tedung tu. Ambil darah telan. Itulah manusia ni. Jumpa lipas goreng. Goreng berempah. Jumpa cengkerik balon buat sup. Jumpa kepala monyet. Dia ambil monyet beruk yang masih hidup, dia masuk bawah meja ni. Kepala monyet ni duduk atas meja, dia tutup tengkuk monyet tu. Tinggal betul-betul kepala aja atas meja tu. Kemudian dia boleh pergi ambil hammer, orang-orang Kedah tu meretun. Dia ambil meretun dengan skru tu, dia katuk kepala monyet tu. Dia kepak bola monyet melambung, dia sedut dengan straw. Monyet tu masih hidup. Zalimnya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Ditoreh kepala, kemudian dicabut kepala, tempurung kepala ni. Dihisup, dihisap, dihidup. Dihirup dia punya otak dia. Ini yang kata manusia. Macam binatang kata Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita senang je. Orang Islam hidup senang. Orang beriman hidupnya senang. Hidupnya ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga baik-baik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua Allah Ta'ala nyebut.
manusia ini sifatnya ialah bodoh, jahulan. Manusia bila sudah jadi khalifah, tinggi sangat darjatnya di sisi Allah, cukup senang masuk syurga. Tetapi disebabkan bodoh, tak reti nak menggunakan keistimewaan masuk syurga, maka dia buat benda-benda maksiat, akhirnya neraka tempat dia. Itu maksud bodoh itu. Bodoh di sini maknanya ialah manusia ni dah senang untuk syurga. Manusia ni dah senang sangat untuk masuk syurga. Tapi dia tidak ambil air syurga. Kedudukan kita sekarang ni senang sangat untuk masuk syurga. Kedudukan saya ni tuan-tuan, senang masuk syurga. Saya mengajar orang juta, bukan kata ribu dah, juta. CD-CD kita, internet-internet kita, ceramah-ceramah kita daripada Australia, daripada New Zealand, daripada Jepun. Dua hari lepas daripada Jepun, duk tengok saya punya CD di internet. Senang saya dia masuk syurga. Tapi kalau saya pilih jalan sesat, bodoh sungguh saya hari. Mengajak ribu orang, kitab berpuluh dah duk mengajak habis dah. Senang sangat ha masuk syurga, ya hampir gatai buat jahat pasal saya, Pak. Itulah nama dia bodoh. Serban di atas kepala, jubah berbalut di badan, tapi dalam senyap-senyap pergi main nombor ekor. Dalam senyap-senyap dia tengok video lucah. Dalam senyap-senyap duduk beromen dengan orang. Dalam senyap-senyap bitikam nombor ekor. Tak ke bodoh saya ni? Kalaulah saya maintain semayang rajin, puasa rajin, mengajar orang, buka sekolah, buatkan pusat pengajian, buatkan pondok untuk orang tua, panggil budak-budak hafal Quran, kekalkan kedudukan kamu syurga. Tak, saya jahat. Saya jahat, saya nampak pada luar je baik pada tuan-tuan, tapi saya jahat. Allah dah pilih dah, bukan semua orang boleh cakap. Tuan-tuan ingat orang balik Mesir semua boleh cakap? Bukan semua orang mengaji agama boleh cakap. Bukan semua orang keluar universiti Islam boleh cakap. Ada yang bagi kitab tak boleh cakap. Saya tak apa boleh cakap, minta maaf saya. Itu saya. Tapi orang lain boleh cakap, Allah pilih. Tapi kalaulah saya pilih jalan yang salah, alangkah bodohnya saya. Itulah maksud bodoh. Supalah tuan-tuan ni, malam ni mengaji Masjid Bukhari, besok Masjid Bukhara pula. Tiap-tiap malam mengaji, besok kuliah subuh pula. Ya Allah, daripada jutaan rakyat Kedah ni, tuan-tuan dipilih oleh Allah untuk belajar. Satu sen tak payah bayar sewa, satu sen tak payah bayar upah, main mengaji aja. Sekali mengaji pahalanya macam 1000 rakaat sembahyang sunat. Sayang, tengah-tengah mengaji pula pergi ngutuk pada orang, sambil duk sarung selipar duk kutuk orang, sambil duk naik kereta duk maki ke orang, habis pahala mengaji. Nama dia bodoh. Sebab tu jangan jadi bodoh. Kekalkan pahala tuan-tuan. Niat mengaji kerana Allah. Habis mengaji amalkan, habis mengaji sebarkan ilmu pada orang lain. Habis mengaji ni tuan-tuan, ajak pada anak, jaga tingkah laku, jaga akhlak, jaga tutur kata, jangan menumpak, jangan memfitnah. Allah pelihara sungguh amalan kita, syurga tuan-tuan. Tapi berapa banyak orang yang tak menjaga pahala yang dia dapat, akhirnya dia jadi jahil. Bila dia jadi jahil, dia jadi bodoh. Bila dia jadi bodoh, dia tolak rezeki dia untuk syurga. Sopalah akak-akak ni, peluang nak jadi syurga, ahli syurga ni senang. Orang perempuan nak jadi ahli syurga cukup senang. Solat 5 waktu. Okey, clear. Puasa Ramadan. Alhamdulillah, orang perempuan puasa 6. Habis hari ke-7 lagi dah. Kalau boleh hari raya pertama pun mereka nak puasa. Pasal tak boleh saja. Yang ketiga, jaga kemaluan. Faraj, jangan berzina. InsyaAllah clear. Tak berzina apa, sebut zina pun geli. Yang keempat, taat pada suami. Masuklah syurga, mana-mana pintu nak masuk. Senangnya jadi orang perempuan. Empat benda ni jaga. Sayang, bodoh. Dah ada suami tak bela pula. Yang lain dah bela lah. Semayang bela, puasa bela, kemaluan bela. Suami pula tak jaga. Pa, kopi pa. Pi buat sendiri lah, tua lah. Tak reti-renti bancuh lagi. Nampak tak reti bela. Kalau lah dia bela, abang nak kopi, yahoo, lari ke dapur. Pahala ni bawa mai lah. Kopi apa ni pa? Kopi janda.
Saya tadi pergi makan kat Pendang tadi lepas sembahyang Jumaat, lapak tuan-tuan, pergi makan nasi kat Pendang. Saya tengok dekat penuh dengan kopi. Kopi larat, kopi jantan, kopi janda. Satu kopi tu dia kata apa? Isteri marah kalau tak minum. Tu dia tajuk dia tu. Subhanallah, subhanallah. Hebat orang Kedah ni tuan-tuan. Macam-macam kopi je dah. Tapi berapa banyak yang masalah kita ni, yang ada suami lawan suami, bantah suami, sedangkan suami ni sumber pahala. Berapa banyak yang tak mau ambil berat benda itu. Supalah abang-abang, ni hak belah ni, isteri kita ni sumber pahala ni. Saya dah kata ada pada tuan-tuan, genggam tangan isteri tuan-tuan pun gugur dosa. Berapa ramai yang genggam. Senyum pada isteri pun pahala besar. Senyum saja. Hari ni tuan-tuan senyum ke belum? Tadi nak main masjid pun marah pegang. Pegang apa aku ada yang mayang. Marah. Ada yang ambil lain lambat paik belum? Ya Allah. Pegang pilah. Tak apa. Sumber. Tapi pak saya bodoh, marah. Minta maaf lah kalau ada macam tu lah. Saya tarik balik lah bodoh tu. Saya tak bermaksud kata bodoh. Saya cuma kata jahil ya. Jadi tuan-tuan jangan. Dia pun sumber pahala. Masalah kita hari ini ada anak. Anak tu sumber pahala untuk kita masuk syurga. Tapi berapa banyak orang yang mengabaikan pendidikan pada anak-anak. Kalau dia jaga elok-elok. Nabi kata siapa yang ada seorang anak perempuan. Siapa yang ada dua anak perempuan. Siapa yang ada tiga anak perempuan. Dia bela elok-elok anak perempuan dia. Dia dengan aku di hari kiamat macam ni, kata Rasulullah. Jiran aku dalam syurga. Nabi kata kalau kita ada seorang, dua, tiga anak perempuan, bela baik-baik anak perempuan, Nabi kata jadi jiran Rasulullah. Jiran Nabi macam ni, kamcing dengan Rasulullah. Sayang tuan-tuan, anak-anak kita dibiarkan rambut ternampak, terdedah di sana, terdedah di sini. Sedangkan dia sumber pahala. Berapa banyak bapak-bapak bila dapat anak anak perempuan duk cebek bibir. Tina lagi. Aduh. Maksud ni lima lah tina. Apa masalahnya dengan perempuan? Apa masalahnya? Mak pun tambah pula. Pak pun tambah pula. Itulah aku katalah. Nikah lain yang tak mau. Tina lagi. Esok petang hampir kat Sabah. Duk kira macam tu pula. Apa masalah dengan perempuan? Dia sumber pahala. Tapi kadang-kadang paksa orang jahil. Orang jahil, dia tak tahu benda tu. Bila dia tak tahu, akhirnya dia melepaskan peluang yang begitu besar yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Allah Ta'ala bagi kepada kita rezeki, tuan-tuan. Bukan semua orang boleh dapat haji. Bukan semua orang boleh pergi haji. Ada orang yang besok nak berangkat, hari ni mati. Ada orang yang dah sampai dah di sana. Dah nak wukuf dah. Mati atas bas dalam perjalanan nak pergi wukuf. Mati atas bas tuan-tuan nak pergi Arafah. Allah tak bagi. Tapi kita yang boleh pergi disia-siakan pula. Ya Allah. Tuan-tuan ingat senang tak? Nak pergi haji ni. Tambah kita ni ada kota pula. Siapa yang daftar hari ni 2017 baru boleh pergi. Kalau anak tuan-tuan lahir hari ni. Ayat 2027, minta maaf, 2027. Kalau anak tuan-tuan lahir hari ini, anak tuan-tuan tu habis SPM, baru tuan-tuan boleh pergi haji. 2027. Rekod. Punya ramai orang nak pergi Mekah. Bukan senang tuan-tuan nak pergi Mekah. Tiba-tiba boleh kita pergi Mekah, kita duduk main-main di Mekah. Tidur dalam hotel. Tak mayang haji Mekah masjid? Tak apa, mayang sini, serupa. Eh, bodoh sungguh. Ada pula yang tiap-tiap hari semayang di masjid. Bila balik ke Malaysia, tak semayang lah. Pasal apa? Ustaz kira tengok. Satu waktu 100 ribu. Lima kali 500 ribu. Darat 40. Berapa juta Ustaz? Makan tak habis Ustaz. Ini pun bengong juga. Inilah yang dikatakan jahulan. Kita ni bersyukurlah tuan-tuan ada kota pula. Kalau ikut 28 ribu, 26 ribu yang kita ada tambahan kota lagi. Belah Kedah ni senang kota-kota ni. Dia hujung dia semua lama, tabaka. Ha, nak pergi mana? Tak tahu pergi mana tau. Ha, tu Kedah tu.
Mai lah makan. Tak apa zat-zat lah. Hang tu nampak dia hujung tu Mekah tu. Bila hang nak pergi Mekah ni mat? Nah, nak tahu lah kota pula. Payah sungguh lah. Kalau orang parit, bila kamu nak ke Mekah ya? Entahlah sekarang ni udah ikut zaman. Kok? Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Di parit ni tele-mele semua hujungnya. Kita tahu lama lah. Hang bila nak pergi Mekah mat tak tahu. Mereka nak ikut sistem kota pula. Ha, tu kita. Belah lustak ni, belah parit. Bila yuk nak ke Mekah yuk? Entahlah. Demo dah ikut sistem kau, kata dia. Yang hujung tu kita tambah lah sendiri. Ya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang ni yang kita nak sebut. Tentang manusia ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi SAW menyebut kepada kita dalam hadisnya. An Abdullah bin Amrin bin Al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya hifzu amanatin wa sidqa hadisin wa husnu khaliqatin wa iffatu tu'matin. Daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut empat benda, kata Rasulullah, arba'un idza kunna fika. Empat benda ini kalau ada pada dia pada diri kamu. Empat benda ni kalau ada padanya pada diri kamu, fala alaika ma fataka min ad-dunya. Kamu tak ada benda apa pun di dunia ni pun tak apa lah. Kata Rasulullah, kalau kita ni ada empat benda ni, tak ada benda lain pun cukup lah. Tak apa lah. Empat benda ni pun cukup lah. Apa benda, kata Rasulullah? Yang pertamanya ialah hifzu amanah. Kalau kita memelihara amanah. Yang kedua, wasidqu hadisin. Kalau kita bercakap benar. Yang ketiga, kata Rasulullah, wahusnu khaliqah. Apa kita ini mempunyai, apabila kita ini mempunyai akhlak yang bagus. Dan yang keempat, kata Rasulullah, wa ifatu tu'matin, apabila kita mampu mengawal kerasukan, kerakusan bila kita makan. Tuan-tuan, ada empat benda. Tak ada dunia lain pun tak apa. Tak ada isteri pun tak apa, tak ada suami pun tak apa. Ada orang yang tak ada isteri tak apa, dia boleh hidup. Bila nak menikah mat, Allah tak apalah, seorang lagi senang. Dia boleh hidup. Bila nak menikah lagi ni kat Yeti, bila nak menikah kat Yeti, tak mau menikah payah. Sekarang senang, tak ada siapa yang larang nak ke mana pun. Ada orang boleh hidup. Ada orang yang boleh hidup tanpa kereta. Han tak ada kereta yuk, tak ada. Han tu han naik apa? Aku naik dereba. Aku ada pakai dereba sendiri. Dereba bas. Tahan dia berhenti. Buh duit dalam tabung, picit lucin, dia turun. Senang. Gaji tak payah bayar, rotek tak payah bayar, insurans tak payah bayar. Dereba bawa kita. Nama dia dereba bas. Ada orang yang tak ada peti air, tuan-tuan. Dia boleh hidup. Kita tak ada peti air ni mengamuk. Macam malam ni, tak ada peti air ni mengamuk ni panas ni. Bila nak buat ekor ni. Tapi semua orang tak ada peti air pun tak apa. Dia tumpang peti air rumah orang. Ada lah tuan-tuan. Dia beli ikan tak ada peti air. Kak nak tumpah peti air. Lala ikan tu semua hak peti air tu dia seorang. Hak tuan rumah kak nak tak libur dah. Lala kak nak bersedekah dia ambil kat hang turil lah. Itulah cara nak dapat peri peti air tuan-tuan. Lama-lama dia bagi peri. Serupa tuan-tuan tiap-tiap hari petang pinjam cangkui dekat dia. Kompong dia bagi cangkui tu. Punya malas tuan-tuan. Kedekuk tak hidup mesin. Tetapi tuan-tuan, kata Rasulullah, tak ada benda ni, tak ada anak, tak ada rumah, tak ada boleh hidup. Tetapi kalau tuan-tuan ada empat benda ni, tuan-tuan macam dapat satu dunia. Apa dia yang tuan-tuan kena ada? Yang pertamanya, bila tuan-tuan memelihara amanah. Saya ni ustaz. Saya kena pelihara amanah saya sebagai seorang ustaz. Bila jumpa benda tak betul, saya kena tegur. Saya tak boleh takut, saya tak boleh. Tak boleh simpan ilmu. Siapa pun saya tegur. Sebab tu kegemaran saya. Siapa panggil pun saya pergi. Saya tak kira belah hijau ke, belah biru ke, saya pergi. Walaupun setengah hijau, marah saya. Apa orang saya pergi belah mereka ni. Mereka pun nak dakwah juga.
Lagi senang saya dakwah dengan mereka pelan-pelan, pelan-pelan. Sebab amanah saya sebagai ustaz. InsyaAllah tuan-tuan, lepas ni saya akan sign agreement nanti untuk forum perdana Ehwal Islam. Selepas ni kita akan masuk TV 1 forum perdana. Lepas ni tak ada serban, rambut kepala hitam dah ni tuan-tuan. Tak ada lah serban. Buat macam mana? InsyaAllah 27 ni saya buat rakaman di Kuantan, di Masjid Negeri Kuantan insyaAllah. Bila tarikh siaran, wallahualam. Jadi saya bersyukur kita dah boleh masuk dalam TV dah. Dulu saya masuk TV 9 Halaqah. Saya pakai macam ni, pakai jubah, pakai serban. Mai penerbit dia kata, "Ustaz, pasal apa? Tak boleh pakai ustaz." "Pasal apa tak boleh pakai?" "Pasal ustaz bukan tokoh. Yang boleh pakai serban ni dalam forum ke apa, dalam TV, hanya tokoh aja. Mufti ke ustaz pun tahap itu. Kalau nak pakai apa? Songkok. Kalau tak pakai apa boleh tak?" Saya ni jarang pakai songkok hitam. Ni jarang. Masa menikah hari tu je. Sat je tuan-tuan. Panas tuan-tuan. Taklah salah abang pakai songkok hitam. Tuan-tuan ni boleh tengok dia seorang pula pakai songkok hitam. Hari tuan-tuan dia tengok pakai duk cuit ke mana-mana. Tak salah. Pakailah songkok hitam ke biru ke hijau. Tak salah. Cuma saya lebih selesa pakai serban. Saya selesa. Tapi dah kata tak boleh pakai, tak apalah saya pakai songkok hitam pun tak apa, bukannya salah. Tak salah pakai tu tuan-tuan. InsyaAllah saya seronok sebab kita boleh dakwah lagi. Ingat di mana hang duduk, di mana hang cakap, pastikan amanah hang buat. Apa dia amanahnya? Qulil haq, cakap yang benar, tegur, jangan takut. Kalau lepas dia depa tak panggil TV, tak panggil sudah. Bukan saya yang angkat tangan minta masuk TV. Orang panggil saya pergi. Orang tak mau panggil, sudah. Saya main mengajar balik. Kaedah Tok Guru senang. Siapa yang panggil, pergi. Siapa yang nak mengaji, ajar. Itu kaedah Tok Guru. Siapa yang panggil, amanahnya pergi. Siapa yang nak mengaji, ajar. Jangan duk tak ajar pada orang yang mai, duk kutuk orang yang tak mai. Itu bukan Tok Guru. Mana yang ramai-ramai ni? Orang main jojo tak sampai. Apa ni? Lah, dia duduk maki orang tak datang. Ni hak main ramai-ramai ni apa? Ajaklah yang main ramai-ramai ni. Dia main jauh. Ada main pada Sik, ada hak main pada Kota Sarawak Semut. Main nak mengaji. Ajak betul-betul pada hak main ni. Setengah ustaz dia pergi kutuk yang tak datang. Yang mengaji duduk cukur. Bila dia nak mengajak kita? Tak tahu. Ajaklah hak main ni. Itu kena kaedah tu. Kaedah saya senang. TV panggil saya pi, radio panggil saya pi, surat khabar panggil saya pi, temu ramah apa pun saya cakap. Televisyen panggil saya bercakap, saya bercakap. Berita panggil saya temu ramah, saya bagi komen. Surat khabar bagi komen. Saya tak kira tuan-tuan. Sebab itu amanah. Tapi insya Allah jaga betul-betul. Jangan menyeleweng daripada kebenaran. Satu. Serupalah tuan-tuan, kita diberikan oleh amanah, oleh Allah Ta'ala sebagai amanah. Amanah sebagai suami. Bela elok-elok suami. Bela elok-elok isteri kita. Jaga elok-elok anak kita. Sebab Nabi kata kerosakan yang pertama akan datang ialah daripada kemaluan. Daripada faraj. Kemudian, kita diberikan amanah untuk menjaga alam. Menjaga masyarakat. Menjaga masjid. Menjaga surau. Jaga elok-elok benda ini. Ini amanah. Orang ni kalau dia tak ada dunia pun tak apa. Dia jaga amanah ini. InsyaAllah dia dapat macam dia dapat satu dunia. Yang kedua kata Rasulullah, wasidqu hadis, tolonglah bercakap benar. Siapa-siapa yang bercakap benar senang hidupnya. Tuan-tuan kenal kan pelakon Pak Lawak tu, nama dia Kutu. Hak gemuk, badan gemuk tu, selalu dengan Saiful Apik. Pelakon baru ni balik umrah. Dia kata dia pergi umrah ni, dia tak tahu lah, dia kata balik ni nak berubah, nak jadi motivator. Dalam bahasa kita ni nak jadi penceramah motivasi. Pasal apa yang dia kata macam itu? Dia kata, "Allah, bila saya pergi Mekah, sebut saja Allah makbul. Saya sebut nak gulai ketam, orang main hantar gulai ketam. Dia gemuk, bukan larat turun, li pun tak larat bawa dia, gemuk. Nak turun bilik makan tu, dah lah gemuk.
Dia doa aja dalam bilik dia, ya Allah, aku teringin makan gulai ketam. Orang ketuk pintu bilik dia, orang hantar. Subhanallah. Dia kata dia duduk dalam bilik dia nak cari air zam-zam, nak rasa. Orang main bawa satu tong, main. Dia nak sebut pada orang ramai, tuan-tuan, sayanglah pada Allah, cintalah pada Allah. Minta saja, udu'uni astajib lakum. Cakaplah benar. Itu kutu. Nama dia kutu dengan kuman. Nama pun teruk. Nama dia kutu dan kuman. Pelik punya nama, tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab tu kita jangan kutu. Saya dah ajar dah pada tuan-tuan. Kita jangan mulut jahat. Jangan ngata pada orang. Jangan gelar yang tak elok-tak elok pada orang. Kalau Allah nak ubah, Allah boleh ubah lebih baik mereka pada kita. Tuan-tuan tengok dulu ahli setan. Jahat tak dulu? Setan. Nama pun ahli setan punya jahat. Sekarang tu dia janggut. Tu janggut putih, bukan hitam, putih. Pakai jubah, pakai serban, duduk di syria, cakap Arab, sekarang jadi ustaz. Tak mau dah berlakon, apa pun tak mau. Allah bagi hidayah lebih baik daripada kita. Kita punya lama dah baik, cakap Arab tak ada lagi. Doa siang malam bahasa Arab, apa makna baji? Tak tahu. Allahumma, Allahumma, zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Apa makna haji? Entahlah ustaz. Lama dah kita baik tapi kita tak nak faham. At-tahiyyatul mubarakatus salawat. At-tahiyyatul apa? Tak tahu. Saya buat kursus bayang di satu kilang. Budak kilang kat tangan tanya ustaz. Ya. Saya nak tanya ustaz. Allah ni ada sami ke? Macam mana? Allah ada sami ke? Lepas saya pun cakap macam tu. Itu sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Jadi nak tanya Allah ni ada sami ke? Nasib baik dia tanya, tuan-tuan. Kalau dia tak tanya sampai ke mati dia faham Allah tu ada sami. Saya kata bukan sami Allah, sami Allah ni bunyi di dalam ni. Sami Allah, Allah mendengar. Bukan sami Allah. Sami Allah, ha, sami'a mendengar. Allah mendengar orang memujinya. Allah mendengar. Nasib baik dia tanya, tuan-tuan. Ada satu pelakon jadi hero, tuan-tuan. Dulu-dulu tahun 60-an, 70-an jadi hero. Mati tengah sujud pada Allah semayang tahajud. Pelakon mati dalam keadaan sedang sujud semayang tahajud. Allah cabut nyawa dia. Isteri dia goncang dia, abang dah lama dah. Juntang-juntang jatuh, tuan-tuan, mati. Kita belum tentu lagi mati dalam sujud. Mati dalam terkejut pun ya. Jadi ini yang kita kena faham. Jangan kutuk orang. Hadisin. Sidqu hadis. Cakap yang benar. Cakap yang baik-baik. Jangan maki orang. Jangan fitnah orang. Jangan tuduh orang. Jangan mutuk orang. Jangan kata. Jangan cakap bohong. Ini tidak bohong saja. Mak punya mak duit. Duit tak ada. Padahal berkepul duit dalam poket. RM10 mak. Tak ada duit. Dalam bank banyak, dalam poket banyak, dalam stokin pun ada duit. Dalam kepuah pun ada duit. Dia boleh kata tak ada duit. Pembohong. Habis itu ustaz, saya memang ada duit tapi saya tak nak bagi. Sebab tu saya kata saya tak ada duit. Ah, cakaplah aku tak nak bagi. Cik, minta duit RM10 cik. Tak ada, aku tak nak bagi. Ah, sudah. Jangan bohong. Cakap benar-benar. Yang ketiga kata Rasulullah, wa husnu khaliqah. Mesti mempunyai perangai yang baik. Cara senyum, orang suka. Cara bercakap yang baik, orang suka. Cara berjalan yang baik, orang suka. Cara duduk yang baik, orang suka. Tuan-tuan mempunyai akhlak yang baik, siapa pun tolong, tuan-tuan. Musuh kita pun boleh tolong kita kalau kita ni mempunyai akhlak yang baik. Malaikat mendoakan kita kalau kita mempunyai akhlak yang baik. Akhlak dengan mak, akhlak dengan bapa, akhlak dengan anak, akhlak dengan mak bapa, akhlak dengan keluarga, akhlak dengan masyarakat, akhlak dengan Tuhan. Sebab tu kita disuruh mandi pakai baju, pakai kain, kain basah. Akhlak. Memanglah tak salah mandi tak pakai apa. Orang Perak sebut bolen. Tuan-tuan ni Kedah tak tahu sebut apa? Balang kot. Tak salah ha, duduk dalam bilik ayam mandilah macam mana pun, tapi akhlak. Mandi dengan kain basah. Malu. Malu, tuan-tuan.
Tapi kalau duduk dalam bilik tidur, pakai tu saya pakai tudung pun tak apa dah. Dengan suami ya kak, buka tudung pun tak apa dalam bilik. Jangan tidur pakai pakai telekung lagi. Pak siapa hang pakai telekung? Malu kat malaikat tengok. Malaikat bukan jantan, dia bukan ada malu-malu dengan kita. Tuan-tuan jangan tengok abah, malaikat tengok tu malu sikit. Tak ah, malaikat tak peduli apa langsung. Dia tak ada nafsu jantan betina. Yang ada nafsu ni jin setan. Sebab tu jin setan dia ada nafsu, sebab tu dia metokok poha-poha makcik, poha-poha kak tu. Jangan mandi, saya pesanlah dulu, jangan mandi waktu maghrib. Jangan mandi tak pakai apa. Waktu tu jin keluar masuk. Dia skodeng. Bahasa orang kampung ni mengendap lah. Bahasa orang pekan skodeng. Jin dia mengendap. Ha, bila dia ada nafsu tu yang malam dia mari gigit. Dia pun ada nafsu skodak. Dia pun ada juga nafsu. Nama dia skodeng. Dia pun ada juga macam-macam. Dia pun sebut macam kita sebut. Dia tengok kita mandi tak pakai apa, dia pun tegur. Kan? Gitulah gitu. Dia tengok, eh, geram gila, kata dia. Budak-budak sekarang ni semua ada gila di belakang. Besar gila, kata dia. Kecil gila. Tak apa benda, tak ada yang tak ada gila budak-budak sekarang ni. Cantik gila. Subhanallah dah habis, alhamdulillah dah habis, Masya Allah dah tak ada dah. Dah tukar dengan gila. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhlak mesti baik. Akhlak dengan suami, akhlak dengan isteri. Kita ni kalau nak kentut, jom lari. Tapi bila balik rumah usaha kentut depan isteri, lari hambat isteri. Isteri tahulah kalau main lari-lari tu nak kentut, dia pun lari juga. Eh, teruknya apa jenis ni tuan-tuan, busuk perangai. Masa bertunang hari tu tak macam ni, lepas kahwin anak tiga dia buat lah. Tuan-tuan ingat tak ada agak macam tu? Ada tuan-tuan. Hak saya cerita ni pengalaman saya. Dia rumah kampung, rumah tinggi tiang. Suami ni penakut nak pergi beli air di dapur ni, takut. Dia pergi talau kot tingkap eh. Dia buka tingkap papan, tingkap hak payung tingkap tu lah tingkap tu. Relax, selamba rok. Ya tuan-tuan, kecil. Apa punya busuk perangai ni tuan-tuan. Ini nama dia tidak ada akhlak. Kan Rasulullah tu datang untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak dengan mak, akhlak dengan bapak. Haram duduk selagi mana bapak dan mak belum dapat tempat duduk. Kita pergi kenduri, mak ikut, bapak ikut, anak bujang ikut. Kenduri pula, stay buffet pula lah. Pakai duduk cedok lok seorang sikit. Anak dah dapat kerusi, pak tak dapat, duduk pegang pinggangkan nasi tu. Pak duduk atas mana pak lain, berapa pak nak beli lah. Ini nama dia tak ada adab. Patut hang bagi kursi tu dekat pak hang. Dia boleh kata, pak tengok apa eh. Wah, pokok pun boleh eh. Makan diri pun tak apa eh. Ini nama dia tak ada adab. Tak ada akhlak. Orang macam ni naya tuan-tuan. Adab mesti ada. Cara bercakap, cara senyum. Sebab tu bila senyum kena tutup, mulut gelak. Tapi banyak orang tak beradab. Tu, kalaulah kita beradab tuan-tuan, tandas kita bersih. Sebelum kita keluar daripada tandas kita, kita tengok orang boleh pakai tak tandas tu. Cuba kita ambil pek tu, kita cuci tapak kasut kita, bekas pasir kita, cuci bekas-bekas najis kot, buat ada tekan elok-elok, pump, flushkan elok-elok, dah clear orang, dah basuh, bersih, baru kita keluar. Orang lain selesa. Itu nama dia akhlak. Yang keempat kata Rasulullah yang terakhir, iaitu wa'iffatu tu'matin. Orang yang dapat dunianya ialah orang yang boleh kontrol selera makannya. Selera kerakusan makan. Manusia yang paling baik ialah manusia yang kontrol bila makan. Makan bila rasa lapar, berhenti bila rasa nak kenyang. Kontrol. Ini tidak, selagi boleh disumbat, balun, balun, balun. Tambah pula kenduri kendara hari ni ada 6 tu van, 6 pickup. Cendol ada, nasi lemak ada, nasi biryani ada, laksa ada. 6 tu dia ambil. Tu dia. Tak tahu nak habak tuan-tuan. Timbun nasi ni. Nak lalu depan ramai. Takut tumpah.
belaga dengan orang. Ada orang yang bila makan nasi dalam hidang, tuan-tuan, pi ambil dengan tangan kanan, pi celup kari ayam. Ada jenis itu nama dia kotak. Orang yang tak jaga selera makan. Dah orang bagi dah sudu, ambil sudu, bubuh lah ayam tu. Dah, dia picelup dengan jari dah. Dengan nasi, ulam, petai, cabai, sambai. Dia celup dalam mangkuk. Hak tiga orang ni tengok. Satgi ada yang makan mangkuk ni. Tuan-tuan makan buah durian. Bila makan buah durian, dia makan isi tinggal biji. Duk kulung biji. Dia tarik. Pi bubuh balik atas buah durian. Hak elok lagi tu. Itu nama dia buruk perangai. Sepatutnya biji ni tak tepi. Sopalah kita makan buah kurma. Buah kurma ada 8 biji. Kita ambil sebiji, kita makan. Biji tu kita buh balik dalam kurma tu. Tu nama dia buruk makan. Orang yang ada adab tuan-tuan, dia tak makan dah durian tu. Dia tak makan dah kurma ni. Ni yang kata. Yang kedua maksud iffah ni ialah jaga makan. Jaga makan. Tengok benda apa yang boleh makan. Saya dah ajar dah pada tuan-tuan. Benda ni kena makan dengan ini. Timun kena makan dengan ini. Tomato kena makan dengan ini. Baru dia boleh balance balik. Bila makan daging kambing, kena makan dengan tomato. Kalau makan buah kurma banyak, kena makan dengan buah timun. Supaya dia jadi seimbang makanan. Seimbang balik, orang tua-tua duk ajak pada kita. Kalau makan telur, hak ni tak boleh makan. Kalau hak ni tak boleh makan telur. Semuanya itu menjaga selera supaya jadi sihat. Tapi orang tak mau ambil, bila dia tak mau ambil, ada duit pun tak guna, ada reta pun tak guna, sebab sakit sudah sampai kepada dia. Kalau dia tidak ada akhlak yang baik, reta banyak pun tak guna, tak ada siapa doa pada dia. Kalau dia mempunyai cakap yang jahat, cakap bohong, dia ada kekayaan yang besar sekalipun orang takkan hormat kepada dia sebab dia pembohong. Kalau dia ada kekayaan yang sangat hebat sekalipun orang takkan hormat kepada dia sebab dia tidak beramanah. Kalau kita ada empat benda ni tuan-tuan, insya-Allah Allah bagi amanah pada kita. Allah bagi kebaikan pada kita. Allah naikkan darjat. Tuan-tuan akan ramai kawan, tuan-tuan akan murah rezeki, malaikat doa pada tuan-tuan, ikan di lautan doa pada kita, burung yang terbang di hawa doa pada kita, malah tanah yang kita pijak pun doa pada kita bila tuan-tuan ada empat benda ini. Jadi kesimpulan dia, saya yang jadi ustaz sungguh-sungguh. Jangan sorok ilmu, jangan menyeleweng, jangan buat ajaran sesat, jangan takut untuk mencakap yang benar. Tuan-tuan yang menjadi pelajar, belajarlah, tambahkan ilmu dan mengajarlah selepas ini. Tuan-tuan yang jadi suami, jadilah suami yang baik. Tuan-tuan yang jadi ibu, jadilah ibu yang terbaik. Supaya kita berada dalam landasan syurga. Dia ambil kesempatan itu, peluang yang Allah Ta'ala bagi. Kalau jadi ibu, ibu misali. Ibu misali, ibu yang sejati. Kasih sayangmu, kasih yang suci. Pengorbananmu disanjung tinggi. Jasamu tetap disanubari. Sampai bila-bila orang ingat kita. Sopalah kalau kita jadi ayah. Jadi ayah yang terbaik. Amanah tu. Ku pandang wajah ayah, dahinya ku cium air mata mengalir, hatiku pilu. Kalau jadi isteri, isteri yang terbaik. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah ia isteri, di jalanan kawan. Ketika kita buntu, dia penunjuk jalan. Ustaz, kalau jadi suami, nyanyilah sendiri tuan-tuan. Masa dah tamat, dah lama lah habis ni, 9-10 lah. Jadi insyaAllah kita akan membuka tafsir surah Muhammad. Bermula pada kuliah akan datang pada hari Jumaat yang keempat setiap bulan. Tafsirannya ialah surah Muhammad. Ya, jadi tuan-tuan bawalah Quran atau membawa terjemahan Al-Quran atau membawa tafsiran Al-Azhar. Kita akan baca tafsiran daripada surah Muhammad. Cuma pada bulan depan tak ada lah sebab jatuh pada hari Aidil Adha.
Jadi akan ada balik kuliah kita di sini pada bulan Disember insya-Allah. Selepas hari raya haji bulan 12 baru ada balik. Jadi saya dah edarkan pada tuan-tuan pamflet tentang sekolah saya. Banyak orang yang nak masuk untuk tahfiz. Sekarang dibuka untuk pengambilan tahun hadapan permulaan 13 tahun. Tetapi kalau anak tuan-tuan yang umur 10 tahun nak masuk pun kita dah terima dah. Yang keduanya kem cuti sekolah untuk bulan ini, cuti sekolah di sebulan dan 2 minggu. Jadi tuan-tuan yang nak ambil dipersilakan ambil borang dan boleh hubungi saya.